Apa yang kita harapkan ke masa hadapan adalah seperti inilah. Dan juga pemerintah juga akan menyediakan infrastruktur-infrastruktur yang perlu dibutuhkan di tempat seperti ini, karena kita lihat ke depan lebih berkembang, lebih pesat. Dan beberapa hari yang lalu kita telah melihat untuk kita bawa hasil lautan kita kepada daerah lain bersama kita kerjasama dengan PT POS. Ini juga satu kaedah atau kita meningkatkan ekonomi masyarakat kelautan. Karena kita lihat di provinsi kita ini sebanyak ada 20% orang berpencaharian di laut. Sebenarnya kalau kita tinjau pula cita-cita pemerintah pusat kita, Pak Presiden, untuk meningkatkan nelayan pada saat ini, perlu kita dukung dan juga perlu kita bekerjasama untuk sama-sama kita lebih berhasil, lebih maju seperti yang kita harapkan, seperti mana provinsi-provinsi lain. Karena kita lihat di sini adalah di Aceh ikan yang paling banyak, tetapi tidak tahu kemana kita membawa kalau kita tidak memasarkan hasil-hasil tangkapan kita ini kepada daerah lain.